Ya, assalamualaikum Miss Pelini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar pagi ini? Alhamdulillah, sihat saja pada pagi ini. Bagaimana rakan tugas kita pada pagi ini? Baik, kami berdua pun alhamdulillah, sihat walafiat. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama diberikan keafiatan ya seperti ini dapat kita melaksanakan tugasan kita ya. Dan kita yakin ya Tul ya. Kita yakin pada pagi ini tentu bahan-bahan menarik yang akan dikongsikan bersama oleh seperti ini dari daerah Belait. Jadi untuk tidak melengahkan waktu lagi, kami serahkan kepada seperti ini untuk bahannya dari daerah Belait. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita di mana sepegawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dan alhamdulillah kita bersua kembali menerusi lintas langsuran pagi yang kami bawakan daripada daerah Belait. Seperti biasa kami akan mengongsikan antara acara-acara semasa ya akan berlangsung di sekitar daerah Belait dan juga satu bahan yang telah pun kami sediakan pada pagi ini. Dan Auda pada pagi ini dikongsikan ya acara yang akan berlangsung pada hari ini iaitu hari Khamis 31 hari bulan Oktober di mana pada jam 8.30 pagi ini akan diadakan pertandingan membaca Al-Quran secara murattal di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Kuala Belait. Sementara itu pada malam nanti di Surau Polis Penaga akan diadakan Majlis Pengislaman. InsyaAllah ianya akan diadakan bermula pada jam 7.30 malam nanti. Itu dia ada antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan yang telah pun kami sediakan pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, untuk memulakan sesuatu perniagaan tidak semestinya petani memerlukan modal yang besar, menyewa kedai ataupun mempunyai kedai sendiri. Apa yang penting ialah semangat untuk mencuba dalam bidang perniagaan dan berani ataupun bersedia untuk menghadapi apa jua cabaran dalam perniagaan sebagai seorang peniaga baik kecil ataupun besar. Saban hari begitu banyak munculnya peniaga kecil-kecilan yang terdiri daripada anak-anak belia dengan pilihan peniagaan masing-masing. Walaupun hanya sekadar berniaga kecil-kecilan, namun jelas ia memperlihatkan satu perkembangan yang amat positif dalam sumbangan belia ketani kepada ekonomi negara. Bagi Dayan Nurafidah, 31, setiap perniagaan pasti akan berhadapan dengan cabaran yang sukar dielakkan. Namun dengan dorongan dan sokongan dari suami serta keluarga, membuatkan beliau lebih bersemangat dalam menjalankan perniagaan ini. Idea ini sebenarnya datang dari saya sendiri dan juga suami dan didorong oleh keluarga. Dan kami sebenarnya awal-awal sebenarnya ini saya saja kami plan, tapi pasal keluarga mertua pun itu macam setuju kan menolong membuka jualan untuk jualan makanan ini, makanan minuman, dan pasal barang-barang pun sudah ada, and then budget pun cukup jual lah untuk membuka kiosk ini, and then kami pun cuba membuka start bulan Julai. And then kami lihat masa awal-awal kami membuka kiosk ini sebenarnya bukan di Pondok Ani lah. Kami membuka kiosk ini di luar. So macam open lah, openan. And then dari sana orang ramai tahu datang membeli-beli barang kami, tapi kami jual sikit-sikit saja dulu. Belum kami mencari vendor-vendor lokal lah. Kami sendiri dulu berjual, and then sudah macam ada budget sedikit, baru kami sikit-sikit membuat pondok anek, and then baru tak kami macam membuka untuk vendor-vendor lokal.
ikut join kami menjual makanan, minuman sama barang-barang untuk di sini lah. Jenis-jenis makanan ada makanan basah, makanan kering, kuih kering, and then minuman-minuman yang homemade dari local vendor local, and then kami ada kuih-kuih, barang-barang macam untuk simpan di cube rack. Dengan cara begini, bukan saja berpeluang untuk meluaskan lagi perniagaan beliau. Bahkan dengan adanya kedai seumpamanya ini dapat membantu orang ramai yang ingin mencuba berjinak-jinak dengan bidang perniagaan secara kecil-kecilan tanpa melabur kewangan yang besar untuk memulakan perniagaan mereka. Mereka hanya perlu menyewa kube-kube yang tersedia untuk mereka memulakan apa jua jenis dan minat perniagaan mereka. Bagi belia-belia masa ni yang mencuburi bidang perniagaan ni, saya rasa berbangga lah. Pasalnya jarang kan dulu-dulu belia-belia ni mengikuti mencuburi dalam bidang perniagaan ini. Dan kalau boleh belia-belia masa ni mesti minat mengikuti dalam bidang perniagaan ini. Tawakal, and then usaha, and then juga ikhlas berniaga. And then tani mesti tahu juga macam mana cara-cara handle customer. Kadang-kadang ada juga yang mengikuti kursus satu, baguslah bagi saya. Baguslah belia masa ni ada ikut dalam bidang perniagaan ini. Masa mengizinkan, insyaAllah kami akan mengembangkan lagi Kupanik. Macam membasari lagi lah kiupannya, sementara masih belum mencukupi bagi kami. Dan kami juga akan menolong local-local vendor untuk membuat perniagaan secara kecil-kecilan dulu. And then dari sana tah, diorang akan macam berkembang juga lah. Kami mempromokan juga diorang punya jualan. Dengan adanya perniagaan seperti ini, secara tidak langsung membolehkannya membantu mempromosi perniagaan kecil dan sederhana, iaitu PKS, di samping membantu mengembang pesatkan ekonomi Brunei. Ini juga membuka mata anak tempatan untuk berani memulakan perniagaan sendiri.